Oke guys, lagi bersama Rizal Kuntung dalam Weekend Celebrate Nostalgia. Hari ini saya mau mencoba Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mode yang paling baru ya. Yang ini buat adalah salah satu kreator pembuat mode yang susah, yaitu Hewosua. Judul sini adalah Shadow of Death. Dan saya mengucapkan terima kasih buat si bro MJN yang sudah berbagi mod ini. Terus kemudian droplistnya juga dan fusion listnya juga ya, thank you. Ini sih udah dibuat sama dia jadi 15 drop sih. Dan ada efeknya, berarti kita langsung aja coba deh. Seperti biasa ya, kalau kalian pengen nyoba silahkan cek video deskripsinya aja. Pastikan emulator kalian tuh ada SCPA 1001. Dan juga sebelum lawan siapapun di save dulu. Saya nggak tahu sih ini mod ini apakah sudah final version atau belum. Cuma saya pernah dapat info dari teman yang di Facebook ya, fanpage. Tanya pertanggal 27 itu udah final version sih katanya. Semoga aja ini emang benar final version, karena ini dari Bro MJ ini tanggal 27 Agustus. Oke, saya akan save dulu ya. Sebelumnya saya akan reset emulatornya. Sudah di reset emulatornya, berarti kita langsung aja mulai load. Kemudian lanjut campaign. Di sini beberapa teman-teman di sini bilang habis lawan Simon langsung aja lawan villager 3. Jadi Teana, villager 1, villager 2 tuh kita skip aja. Karena di villager 3 setelah saya lihat di drop list itu dia ke drop banyak Thunder sama Warrior juga kalau nggak salah. Dan ternyata fusion Thunder dan Warrior itu cukup oke. Saya belum tahu sih sebenarnya, baru ngecek doang. Semoga aja itu beneran ya. Saya di modal yang tertinggi di sini adalah Water Girl. Saya baru tahu kalau nggak salah sih Ciwi-Ciwi digabung sama Plan. Sama Plan lagi bakalan jadi yang 2900 atau siapa tuh, saya lupa. Eternal Rest, Forest, oh iya nih. Udah dapat forest, sudah berarti kita harus fusion plan. Ini invisible ward 2,5 ke bawah. Ini buat zombie. Oke deh, kita coba ya. Ini sorry, ini plan, ini beast warrior. Beast warrior sama hero. Nge-break ya. Ini sama ini. Saya pilih Sartun di defense mode. Udah pasti Mbak Simon sih kartunya keren sih. Saya sempet nyontek atau ngintip-ngintip di channel Bro MCN 2800 normal monster dia bang, salah. Tuh 2800. Oh ya, ini sama robot. Sama robot lagi bagus. Aduh, saya sayang banget nih, buang ini sayang, ini juga sayang. Coba saya pasang Vulcano Red dulu ya. Level nya 9000 ya. Thunder Dragon Colossus, gak mau nyerang dia. Ini normal apa hard ya, kok dia defense mode ya. Ini robot kayak, nah 3100, 2800, ini jadi orka, kemudian jadi well, saya pilih Sartun, serang dia dulu. Jadi dia punya efek ya, sorry saya belum show lagi. Efeknya adalah dia bisa nyerang 2 kali, kemudian nambahin dirinya itu 1000 begitu ada di field ya. Jadi kalau ada dia lagi nih bakal jadi 4000 sih. Masih bisa vision. Oke, jadinya Cosmo Queen. Normal monster ya? Oh, aman. Ini Chiwi, Perry.
Spellcaster. Oh, ini gambarnya diubah jadi gitu. Ini versi Jepang kalau nggak salah itu. Jadi kelihatan darah beneran. Ini Ciwi ya. Harusnya sih saya akan buang. Bentar. Uranus. Saya serang. Saya 500 gak buat nyerang, saya serang deh. Oke, semoga aja dia masih nge-break ya. Dia ngambil yang paling baru. Semoga jelek, semoga jelek. Nah, XYZ Dragon Cannon. Normal monster sepertinya itu. Yes. Butuh chaplain kalau gak salah ingat saya. Jadi bukan yang lain. Kalau saya pasangin ini yang naik, water nggak naik ya. Kalau gitu, oh ya, kita fusion aja deh. Menang sih harusnya ya, kan dua kali nyerang. Sorry, saya lupa ngitung life point. Sip, ternyata percobaan pertama aman saya. Nah, ini saya akan save dulu ya. Semoga aja sih benernya kita langsung lompat ke villager yang ketiga. Oke guys, ini saya show ya. Jadi kita akan lompat-lompat. Harusnya taruh thumbnails kan. Kemudian saya pelan-pelan mencari, takut bablas. Oke. Please bisa, soalnya si Bro Mirjana nggak bisa lawan dia. Oh, sip. 15 drop. Very spellcaster. Wow, banyakkan very. Wait, very mah apa ya bisanya selain sama plan. Oke, okay, gue sudah ngecek ya. Very sama very ternyata, tapi very-nya harus cewek, dia bakalan jadi Dark Lord. Jadi saya akan sekalian kasih tahu buat kalian yang nanti bakalan nyoba ini. Jadi itu ada dua file yang dibikin sama Bro Mirjana. Ada normal fusion, ada special fusion. Normal fusion tuh ya yang kayak gini-gini, very sama very sih, tipe-tipe. Kalian spesial mungkin kartu-kartu tertentu sih. Sip deh, kita coba. Banyak ya. Dinosaurus. Oke, belum perlu sekarang, mungkin saya keluarin deh. Kanikanan masih perlu. Water-wateran ada cewek ya, waternya. Water-wateran. Coba saya keluarin juga deh. Ini Grasp. Itu gak jelas laki-laki atau bukan. Ini ada Lamun. Oh, cewek itu kayaknya gambar. Coba nih. Ini cewek juga. Sorry ya, soalnya nggak jelas gitu di mata saya. Pixie. Oh, ini rata-rata emang fairy-nya sama spellcaster-nya itu cewek. Enggak, ada cowok nih kayaknya. Ini Luna cewek. Oke, kita coba lanjut. Ini very. Mau buang ini sayang. Ini deh. Sanga. 3100 normal monster dipakai equip white what cube ya, sorry. Paksa deh. Thunder Colossus lagi 3300. Please. Ini Mary. Udahlah, ntar ini buat zombie kan, nge-kill zombie. Ini sama ini. Jadi dia, di Jupiter ya, jadi Dark Valkyrie ya.
sama satu lagi Fairy jadi Dark Lord. Diserang Thunder Dragon Lord. Ini udah kelihatan banget ya bahwa kartunya si villager ketiga tuh emang Thunder. Sorry banget, saya kalah lagi. Saya akan coba lagi. Nih, Fairy perlu nggak ya? Ikan perlu sih. Ini juga perlu kayaknya. Nih. Saya buang aja deh si Wing Beast. Diserang Thunder Dragon Lord. Please, dua robot aja, dua. Oh, tidak ada. Saya bisa bikin Dark Lord nyampe gak ya? Dipakai Pluto lagi. Coba dulu deh. Mercury, ada efek ya? No efek ya? Yaudahlah. Daripada dia nyerang lagi. No. Mana dia pada keluar? Saya buang banyak deh. Ini sama ini. Neka saya. Saya buang. Dua kali jadi Dark Elf. Mercury. Efek? No. Saya menunggu ikan paus buat ngalahin dia nih. Twin Head. Oh no. No, ngebreak dong. Aduh, sorry guys. Bukan ngebreakan ini, oke deh. Oke guys, udah dulu yang sorry banget saya skip ya. Karena saya baru berhasil membuat Citadel Well. Saya mau buat apa nih? Very. Jelek semua ini, gak bisa vision. Yaudah kita vision, dia bikinnya queen doang. Dia nge-break kayaknya di tangannya tuh, jadi gak bisa vision yang bagus-bagus. Yaudah, sudah berhasil nih, berarti saya akan go set, to save dulu. Setelah itu baru lanjut lawan Seto ya. Berarti Jono nggak di skip dong. Sip. Kita lihat nih, di pass kan harusnya iya tuh, di pass jadinya langsung lawan Seto ya. Ini sengaja saya tampilkan karena banyak perubahan-perubahan yang keren ini. Dia bisa ngubah logic kayak gini ya, keren. Saya belum sempat farming nih. Jadi lanjut tergetar, dapat baterai dong. Warrior, saya butuh warrior. Udah dapat 3 thunder, lumayan. Tinggal warrior aja. Saya coba dulu dah pakai deck nekat. Ini ya, saya pasang dulu. NPS, saya mau lihat kartu dia. Ambil yang paling pojok. Susah kayaknya ya, perlu farming Inggris 500 ketika di field. Walaupun saya bikin dia nih, Tetap aja kalah dia pakai Mercury ya. Jupiter.
Oh iya, bukannya jadi pure tapi jadinya wingdis, ya udahlah. Black Chaos digabung jadi Sorcerer. Sorcerer of Dark Magic, wah susah lah dia. Cosmo Queen, berarti kemenangan cuma nunggu dia nge-break sama ngeluarin ini Dark Magic. Oke, saya coba sekali lagi. Ini, oke ini. Oke deh. Ada yang spellcaster ya, sorry. Saya nganggep fairy itu. Suka gitu saya kalau kartu perempuan saya anggap fairy semua. Dan void elemental, apa ini? Sebentar, saya nggak pernah lihat kartu ini di Yugi. Emangnya ada? Legendary elemental from Conflux. Udahlah kayak gitu ya. Bikin happy hack. Ini dari game apa ya dia ngambilnya ya? Shadow of Death itu game ya? Sorry buat kalau saya gak begitu tahu soal kayak gini. Nah, ini spellcaster. Sorry ya, ini bakal ke skip dah, udah pasti kalah sih saya. Kayaknya nunggu dia nge-break susah. Kartunya bagus-bagus ya, probabilitas di tangan dia tuh dibikin gede, kartu-kartu gede. Oke guys, ini udah diulang ya, sorry banget saya skip. Dan saya tadi sedikit farming di Simon buat bikin si Princess Cherry. Dan dia lagi nge-break itu ternyata dia nggak bisa ngeluarin kartu bagus tadi ya. Akhirnya saya bisa bikin Battleship. Saya mau farming di Villager ketiga, susah ternyata. Tapi sempat berhasil tadi, oke saya dapat Expo. Saya coba mau lawan si Master Hesi, dia penasaran saya. Dapatnya, warrior dapat di ini ya, di Seto. Nanti saya baru bisa bikin Thunder Lord. Dia naikin dirinya gitu, Monster Thunder, sorry, 500 perak. Karena dia tuh 3,5 jadinya 4000 GG sih emang. Gede, kita coba. Gue dia pake Forest ya. Saya buang di Forest. Hell Hydra. Efeknya apa ini? Kita lihat dulu ya. Mengerikan kartu ini. Ini ya, sorry, Reptile. Begitu dia ada di field bakalan naikin monster Reptile 500 perak. Attack-nya dia itu 3,5, Reptile tuh naik di Forest. Gak bisa ngalahin dia sih itu.
Rekan Acid Wyvern. Kita lihat lagi, dia punya efek normal monster attack 3.5. Wow. Dihancurkan. Coba lagi gak ya? Saya coba sekali lagi deh, kalau nggak menang-menang saya skip nanti, jadi saya load aja. Udah pakai lost, jadi loadnya normal. Robot mulu. Berarti saya keluarin deh Ferry. Kayaknya nggak bisa ini. Mungkin sih, tapi saya masih penasaran gak, kayaknya dia ada titik di mana dia nge-break gitu. Jadi tuh Cherry Blossom tuh plan sama Ciwi-Ciwi. Jadi juga bisa di-fusion, nanti bakal jadi special fusion. Saya lupa tadi materialnya apa, saya sempat lihat, gambarnya rusak lah. Kenapa udah jadi Naga Express ya? Ini lagi nih Naga Express 3800. Sorry deh, ini saya skip deh. Kalau saya beneran nggak bisa menang-menang, saya akan skip juga si Hesin, nanti lanjut ke Max Raptor. Oke guys, saya nggak mampu dah lawan Hesin. Jadi coba lanjut lawan Raptor dah. Ini deck saya ya, jadi itu ada Mermaid Shark. Pokoknya ini ikan-ikan, ada juga di Simon. Kemudian robot-robot juga ada di Simon. Dan plan-plan very display caster itu juga ada di Simon. Saya farming sama dia, gak ada magic kecuali forest ya. Forest itu dapetnya kalau di drop list saya lihat A atau S tag lagi. Aduh, saya belum punya magic banyak buat bikin A tag. Bingung sebenarnya. Ya udahlah, saya coba dulu si Rex Raptor. Saya tuh kalau dapet tag tuh biasanya ngandelin magic sama equip. Turun gak nih ya? Ferry. Coba saya bikin Ferry dulu. Si Dark Lord. Coba attack mode, saya mau lihat kartunya Rex seberapa besar. Nyerang dong. Oh no. Mungkin normal monster. Mungkin. Iya kan 3.5 dia aslinya. Kurang bagus nih. Oh, Dino sama robot. Robot apa batu itu? Oh, batu, sorry. Jadinya dana itu. Itu juga kan normal monster kan 3000 dia. Kita lihat dulu ya. Ya normal monster. Coba saya bikin ikan hiu di sini turun enggak? Nah, ikan hiu, ikan paus. Oh, enggak. Tapi enggak bisa nyerang dia. Berdua kacau lah. Berarti di field-field ini cuma naikin tapi nggak nge-reduce mungkin. Saya coba sekali lagi.
Nah, saya ubah dulu ya. Semoga nggak diubah lagi. Normal ya. Ini sama ini. Jadi itu pakai Uranus kan? Cherry, saya pilih Neptune. Kita serang. Please nge-break ya dia. Jadi nggak punya Westland buat ganti build. Oke lagi dia pakai Pluto tadi. Saya pakai Mercury, saya coba serang pakai 3800. Ultimate Conductor Tirano. Ya, efeknya itu bakal naikin Monster Plan kalau ada di field. 3. Bikinnya 3000 dia. Oke, aman dah, saya bisa nge-save akhirnya. Saya kira nggak bakal bisa. Di sini saya bikin Thunder kayaknya. Saya belum sempat farming banyak. Pengen coba maju terus aja gitu. Ini rasa yang 1800. Dapat B. Oke guys, ini lawan Weevil Underwood. Batu, api. Baiklah, kita coba ya. Ini, oh jangan, ini. Pilih Neptune, coba attack mode, di perfectly lagi ya, berat kayak ini. Please jangan nyerang, oh nyerang, bentar lagi. Oh bukan, Cosmo Mantis. Kalau salah Cosmo Queen sama Mantis apa gitu bakal jadi dia. Oh ini dia big bossnya Weevil Underwood, 500 ketika di field, berarti buat dia doang. Bentar, ini. Oh gak ada yang bisa ya. Diffusion masuk jadi perfectly, oh enggak, jadi grid mode. Sorry ya, saya akan coba lagi. Ini sama ini. Tag mode. Please bukan Cosmo. Oh Cosmo lagi ya. Susah kalau kartu itu udah ada di field, udah ada di tangannya dia, pasti bikin gitu kan. Queen of Night ini kalau jauh, kalau nggak salah sih jadi Queen. Jadi Queen atau dia digabung sama Queen ya? Normal monster.
sorry ya, ini bakal ke skip deh. Kalau dia ngeluarin Osmo mungkin menang sih, atau si Perfectly juga nggak dikeluarin. Kita akan coba dulu deh. Oke okay guys, ini udah diulang, sorry banget saya skip dan harusnya menang. Saya nggak tahu kartu apa yang diturunin ini, tapi saya udah bisa bikin Princess of Cherry sampai 4300. Saya tambahin lagi deh. Eh, bisa nggak ya? Oh nggak bisa, sorry. Apa deh? Nah, sudah terserang. Oh, digital bug. Oke, pas banget pakai si Princess dan kayaknya saya stop dulu deh. Saya mau farming dulu. Saya mau bikin Thunder Dragon kayaknya. Thunder Warrior. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.